Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana wa nawwara qulubana binuril iman wal islam wal ihsan wal afiyah wal ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mensyukuri nikmat kehidupan, nikmat ilmu, nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat ihsan serta kesehatan dan ma'rifah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah ma'rifah kita, membeningkan qalbu kita, memberikan kita istiqomah sampai kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan disucikan dan dimuliakan. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita tentang mimpi. Mimpi ini di dalam ilmu tasawuf atau tarikat kemarin kita sebut salah satu bahagian dari kenabian, seperti dikatakan Nabi adalah mimpi. Maka pendaki atau penjalan ilmu-ilmu spiritual, orang-orang yang rajin berzikir dengan ruhnya, dia akan dihadapkan mimpi-mimpi, dan mimpi-mimpi itu bermakna. Karena mimpi orang beriman itu salah satu bahagian dari kenabian. Mimpi itu beliau katakan ada yang sifatnya ampusi, ya, ada yang sifatnya ruhi. Di sini disebut beliau akhlaki, apaki, ya, mimpi apaki dan ampusi. Ampusi ini dicontohkan misalnya imma minal akhlaqil habidah. Bisa jadi mimpi ampusi ini bentuknya terpuji atau bisa bentuknya tercela. Ya. Jadi ampusi ini berasal dari nafs kita. Nafs itu jiwa. Sebahagian menyebutnya dengan ruh yang paling luar. Ya. Nafs kita, jiwa kita inilah nanti sebenarnya yang harus kita bersihkan. Sehingga dia bening, terus saking beningnya nanti dia menyatu kepada nurani kita. Jiwa kita ini, dia kalau dalam Al-Qur'an disebut fa'alhamaha fujuraha wa nafsi wa masawaha, jiwa itu serta penyempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dia punya jalan fujur. Nah, fujur itulah menghasilkan nanti mimpi buruk. Wa taqwaha, jalan terpuji, takwa itulah nanti menghasilkan mimpi yang terpuji. Itu asalnya. Contoh kata beliau, contoh yang baik terpuji itu ru'yal jinan, melihat surga-surga. Ya, kalau dia sudah bersih, nanti kita ya diperlihatkan surga itu dalam mimpi kita itu. Karena yang bisa memasuki surga adalah ruhani, ampus, nafs. Jasmani kita tak bisa, karena surga itu sebenarnya berada di alam dimensi yang berbeda dengan alam nyata. Kecuali nanti di akhirat Allah nyatakan, nah itu nanti penafsirannya beda-beda sesudah hari kiamat. Melihat surga-surga dan nikmatnya, ya, melihat hal-hal yang baik, hiwar wal qusur, melihat taman-taman surga, melihat penduduk-penduduk surga, hilman, ya, cahaya-cahaya yang ada di surga, melihat bidadari-bidadarinya, hurun ain, melihat istana-istananya, kusur, ya, kemudian melihat cahaya-cahaya putih terang, indah keindahan surga ini bahagian dari mimpi yang
yang baik, yang baik, hamidah. Ya. Juga nanti melihat matahari, bulan, bintang, dan yang berkaitan dengan kolbu. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu, karena di dalam sebuah hadis dikatakan Nabi, satarona rabbakum, kelak kalian akan melihat Tuhan kalian, kama tarona hadzal qamar, seperti kalian melihat bulan purnama ini. Maka dalam riwayat ada disebutkan Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah memimpi melihat Allah tajalli dalam bentuk bulan purnama. Tapi bukan jadnya itu, tajallinya. Nanti kita singgung lagi, walaupun dah berkali-kali sebenarnya kita singgung, supaya tidak salah paham. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adapun yang berkaitan dengan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, mimpinya itu, misalnya mimpi makanan-makanan yang memakan-makan daging-daging yang binatang-binatang hewan-hewan yang halal, yang baik, misalnya burung, ini burung ini tanda yang baik ya. Melihat kehidupan yang tenang di surga, kemudian melihat ghanam wa tuyur, melihat apa namanya kambing, kemudian melihat tuyur, burung-burung, melihat al-baqarah. Ini termasuk bahagian-bahagian dari, kalau bahasa beliau berdasarkan hadis, ini diciptakan binatang-binatang seperti ini diciptakan dari sorga, ya, diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala dari sorga. Misalnya al-baqarah ini dia berasal, diciptakan Allah dari sorga untuk apa? Untuk Nabi Adam supaya bisa bertani. Ya. Li Adam alaihissalam di ajri ziraatihi fid dunia, untuk bertani di dunia. Unta juga ini itu diciptakan untuk perjalanan, ya, untuk perjalanan, termasuk sebenarnya untuk jihad. Tapi di sini perjalanan Ka'bah zahir dan batin. Nah, ini diumpamakan ya, mimpi khail. Juga nanti bisa jadi kita mimpi dengan khail, ya. Bighal. Ini khail ini termasuk kuda, alat tunggangan kita untuk berjihad, baik jihad kecil, perang, atau jihad besar. Ini berupa maknanya dengan berkaitan dengan akhirat. Zalika lil akhirah. Inilah yang disebut dalam hadis, annal ghanam khuliqa min asalil jannah. Kambing itu diciptakan dari madunya surga, sedangkan sapi, al-baqarah, ya, itu diciptakan dari minyak ja'farun surga. Ya. Ja'farunnya surga, unta diciptakan dari cahaya surga, ya. Sedangkan kuda, khail, diciptakan dari wanginya surga. Amal bikhal, adapun bikhal, ini termasuk sifat mutmainah yang paling rendah yang dilihat orang dalam mimpinya. Ini mengumpamakan takbir seseorang itu dalam kondisi malas. Jadi kalau jiwa kita dalam malas, dalam kondisi malas ibadah, wasaqilan berat, bil qiyam wal qu'ud, berat untuk sholat, berat untuk bangkit sholat, ya, maka apa yang dilakukan? Maka untuk kita berhasil lepas darinya, tidak bisa dilakukan kecuali tobat. Harus dilakukan tobat. Nah, jadi kalau kita mimpi bighal, itu kata beliau, itu tanda lagi malas badan kita. Dan orang malas itu biasanya auranya kan lebih kepada aura hawa nafsu, pengaruh hawa nafsu. Maka dia harus banyak istighfar supaya kembali rajin gitu ya, dibanyakin istighfar. Masyarakat muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa amma yatallaqu min ruhi, adapun mimpi yang berkaitan dengan ruh, ini tadi anfaq afaqi tadi ya. Tadi nafs, ini berkaitan dengan ruh, pakasyab amrul li amrat. Mimpi melihat pemuda yang sangat tampan. Inilah yang beberapa kali kita jelaskan. Ini kalau mimpi kita menemukan pemuda yang sangat tampan, tak pernah kita lihat pemuda itu di bumi ini, tampan sekali, indahnya ya Allah, terang sekali. Ya.
Dia itu seperti bersinar, bercahaya, cahayanya cahaya bening. Ya, wajahnya itu bening sekali. Tampan sekali, indah sekali, gagah gitu ya. Itu tajalli alaihi anwar ilahiyat. Itu mimpi kita memimpi melihat cahaya ketuhanan. Jadi seumpama kita melihat kalau orang seperti itu biasanya ya udah sampai kepada makom ma'rifat namanya ya. Itulah yang disebut Nabi dulu kita bahas, ra'aitu rabbi bisyabbin amrad. Aku melihat Tuhanku dalam mimpi dalam bentuk pemuda yang sangat tampan. Jadi Nabi melihat bentuk pemuda yang sangat tampan itu tajalliyat ilahiyat, itu tajalli ketuhanan. Nah, jadi kalau bahasa mudahnya gini, kalau kita syariatkan bahasanya, Allah itu menunjukkan sifat-sifatnya. Sifat Allah itu jamil, indah, kemudian gagah, kemudian suci. Nah, kita kan melihat kesucian, kebeningan wajah seperti itu ya. Kemudian keindahan, kegagahan, dan seterusnya. Nah, jadi mengumpamakan sifat-sifatnya gitu ya, bukan zatnya. Maka jangan kita sebut zat Allah itu zat aslinya seperti pemuda sangat tampan. Ini orang tekstual kadang-kadang kan terjebak dia. Jadi terjebak jatuh ke dalam mujassimah. Padahal Allah itu zatnya laisa kamitslihi syai. Dia tidak bisa diumpamakan dengan sesuatu. Tetapi zat Allah itu memberi pesan selalu dengan penampakan-penampakan yang bisa kita cerna. Ya. Ini bisa kita cerna. Contoh, kalau dalam Quran itu Nabi Musa dalam hatinya ingin cari api, maka Allah munculkan api. Begitu muncul api, sebenarnya itu cahaya, tapi dimunculkan api. Ya. Kemudian Musa mendekatinya, ketika Musa mendekatinya, lalu api itu memanggil, ya Musa, i'la'na ilaik, hei Musa, lepaskan sendalmu, innaka biwadin bighairi muqaddasi tua. Engkau berada di lembah yang disucikan. Innani anallah. Ketahuilah akulah Allah. Nah, ini kan tajalli. Artinya apa? Bukan Allah zatnya itu bentuk cahaya. Cuman cahaya itu isyarat keberadaan dia. Ya. Dialah di balik itu. Dia gunakan cahaya supaya Musa bisa melihat tanda. Maka dalam bahasa kita itu kan sering disebut ana inda abdi zannibi. Itu bahasa ayat kursi dari Tuhan, dari Allah. Saya itu sesuai dengan sangka hambaku. Maka pada saat itu Musa menyangka. Dia menyangka. Menyangka mencari api. Maka dimunculkan Allah api. Lalu api itu seolah-olah manggil dia. Nah, jadi namanya tajalli sifat. Jadi Allah itu bisa mentajallikan dirinya. Ya, bukan zat aslinya ya, mentajalikan sifatnya dalam bentuk api, dalam bentuk pemuda yang sangat tampan. Nah, itulah maksudnya. Ya. Begitulah perumpamaannya, begitulah memahaminya beliau alim arifat, supaya kita jangan tergelincir. Ya. Kenapa begitu? Karena ahli jannah itu kullahum ala hadzihi surah kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahlul jannah jurdum murdun kuhlun. Karena perumpamaan laki-laki yang sangat tampan itu seluruhnya nanti penduduk surga itu bentuknya ya laki-laki pemuda sangat tampan. Umurnya 33 tahun, enggak ada yang tua di situ kan. Nah, jadi diumpamakan di situ pemuda itu adalah tampan, elok, ya bercelak. Sifat-sifat mereka dengan sifat yang indah semua kan, jurdum murdun kulun. Sebagaimana juga Nabi SAW berkata, ra'aitu rabbi bi suratin syabur amrad. Nah, ini yang saya sebut tadi. Aku melihat Tuhanku dalam bentuk pemuda yang sangat tampan. Jadi tajalli itu tajalli sifatnya gitu. Bukan zat aslinya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya bebas dari segala bentuk, rupa dan warna. Wa qala ba'dahum, maka sebagian ahli ma'rifat menyebut al muradu bi hadhihi surah tajallil haqq bi sifatir rubiyah. Ini adalah maksudnya tajalli bentuk ya bentuk sifat Allah yang hak, sifat Allah yang hak, sifat ketuhanan Allah taala ala mir'atir ruh, di cermin ruh kita. Jadi itulah yang disebut nanti
disebut tiplul maani. Itulah namanya ruh kudusi. Lebih kurangnya gitu. Ruh kudusi, ruh diri sebenar diri kita yang paling suci. Itulah ruh wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan dari ruhku. Itulah yang disebut dengan rahasia. Al-insan sirri wa nasirri. Itulah yang rahasia itu. Maka kalau orang sudah ketemu mimpi dengan itu pertanda dia sudah kenal dengan Allah sebenarnya. Tapi kalau tidak ada yang membimbing, kadang dia enggak tahu dia kenal Allah gitu. Enggak tahu dia ngajarkannya, enggak tahu dia maknanya. Cuman dia heran aja, kaget. Nah, ya. Masyarakat muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian li'annahu marbil jasad wa wasilatu bainahu wa bainar rabb. Karena ruh itulah, ruh kudusi tadi itulah yang menjadi pembimbing jasmani kita. Ruh wa nafakhtu fihi mir ruhi, yang diturunkan ruh yang dari Allah itulah disuruh membimbing jasmani kita ini supaya mentaati Allah. Dialah penyambung wasilah antara diri kita, jasmani kita dengan Tuhan, dengan Allah. Wah. Jadi kalau ada buku Syekh Siti Jenar itu namanya Ma'rifat Kesunyatan, saya juga baca. Kalau Syekh Siti Jenar, apa dia bilang coba? Dia bilang gini, sebenarnya manusia itu bisa dapat wahyu walaupun tidak nabi. Kok bisa begitu? Ini kan heran orang nih. Masa manusia bisa dapat wahyu? Kata beliau, yang bisa dapat wahyu itu manusia yang sudah bersih. Jangankan manusia, lebah saja dapat wahyu. Wa auha ila ilan nahli. Kami wahyukan kepada lebah, buatlah rumah-rumahmu di gunung, di bukit. Coba bayangkan, gitu. Lebah aja bisa dapat wahyu. Masa wali Allah, orang beriman yang suci bersih, kalbunya enggak bisa dapat wahyu. Cuman kita dapat wahyu tidak bisa disebut sebagai nabi, rasul. Oh, beliau sampai belak-belakan gitu, Pak. Mau itu. Kenapa? Karena lebah pun dapat wahyu kan? Jelas itu dalam ayat yang Al-Qur'an. Wa auha ilan namlik lil nahli. Kami wahyukan kepada an-nahl, lebah, antaj'al buyuta. Buatlah buyut rumah-rumah kalian di bukit-bukit, di gunung-gunung. Nah, beliau mengatakan kalau Syekh Siti Jenar yang menerjemahkan wahyu Allah itu ke dalam kalbu kita, memberitahu makna artinya, inilah yang disebut dengan namanya tiplul ma'ani, ruh kudusi ini. Yang menjadi perantara antara diri kita dengan Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Maka dia sangat dirahasiakan. Ya. Maka ketika ditanya, bertanya tentang ruh, kulir ruh min amri rabbi. Ruh itu bergerak atas perintah Tuhan, bergerak. Sangkin dekatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksudnya ruh kursi, itulah dimaksud tiplul ma'ani. Dialah yang mengerti makna makna firman-firman Tuhan. Jadi ketika Allah mau memberi petunjuk ke kalbu kita, dialah yang menerjemahkannya, ngasih tahunya ke kita. Kadang-kadang dalam doa ada yang menyebut dengan istilah malaikah muqarrabin. Wa ilhamil malaikal muqarrabin. Kan ada yang berdoa gitu ya. Ya Allah, berikanlah aku ilham dari malaikat muqarrabin. Ilham dari malaikat yang dekat. Yang dekat dengan dia. Kadang ada menggunakan gitu orang-orang yang berdoa di syariat kan. Nah, kalau dalam ilmu tasawuf, itulah namanya ruh kudusi. Ruh yang sangat suci, yang dekat sama Allah. Itulah yang mau kita temukan dalam diri kita, itulah yang mau kita bersihkan ruhani kita ini, nafs kita, sehingga nanti dia menyatu dengan ruh kudus itu, terbimbing, bersih sebersih-bersihnya, bening sebersih-bersihnya. Maka semua masyaikh-masyaikh ahli tarekat yang meninggal, itu selalu disebut doanya ketika mereka meninggal, qaddasallahu sirruh, semoga Allah mensucikan sirnya. Kalau kita sering biasakan, bilang ustaz ini hafizallahu alaih, semoga Allah menjaganya, kan gitu kan. Tapi kalau orang tarikat, qaddasallahu sirruh, Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirruh, ya Abu Yazid Bustami qaddasallahu sirruh, doanya adalah semoga Allah mensucikan sirnya, bersih ruh sir kita itu sampai kepada ruh Rabbani itu. Itulah maksudnya.
Ya. Dan itu tidak bisa kita peroleh kecuali kita benar-benar beribadah dengan ikhlas kepada Allah. Inilah yang dikatakan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, kata beliau dalam perkataannya, "Laula al-murabbi lamma arabtu rabbi." Sekiranya tidak ada murabbi, maka aku tidak mengenal Tuhanku. Nah, murabbi di sini inilah ruh tiplul maani. Dialah yang mengenalkan kita kepada Allah. Sehingga mata hati kita itu dengan dialah kita bisa memandangnya. Maka dalam bab lain yang lalu, Syekh Bukhari menyebut, nanti ruh kudusi tiplul ma'ani inilah yang memandangkan kita kepada jatnya. Kepada jatnya yang maha suci. Dialah yang bisa memandangkan kita. Ya. Kalau gak tembus ke sana, gak bisa kita pandang. Makom jat, gak nyampe-nyampe kita. Karena dia yang paling dekat sama Allah. Ya. Wahadul murabbi, murabbil batin. Yang dimaksud dengan murabbi di sini kata beliau, murabbil batin. Itulah ruh yang tadi. Wahai wa innama yahsulu bisababit tarbiyati murabbi zahir bitalakin. Ini diperoleh setelah dengan sebab pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan pembimbing zahir dengan talqin. Maka kata beliau, Ali bin Abi Thalib itu ditalqin Nabi. Qul ya Ali, di bai'at namanya. Qul, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang bisa mengambil talqin itu, memberikan talqin para nabi, kemudian para wali. Merekalah yang menjadi pembimbing kalbu dan menjadi murabbi kalbu kita. Ya, kenapa? Karena ruhani mereka bisa mendidik ruhani kita. Diqa'al khruh li akhir kama amara. Sebagaimana katakan Allah, yulkir ruhu min amruha min amrihi ala may yasha'u min ibadih. Allah mayulqikan, menemukan, ya, bahasanya, jika ruh-ruh kita ini sudah dibimbing, maka dia tidak akan dibimbing ruh yang lain. Itulah yang disebut Allah dalam Al-Quran. Allah mendatangkan ruh, ya, dia mendatangkan ruh atas perintahnya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Ini kalau dimaknakan dengan syariat, kalau Bapak punya keinginan yang kuat untuk mengenal Allah lebih rinci, lebih halus, ya, punya keinginan untuk mencari guru yang mengenalkan diri kita kepada Allah, baru nanti ketemu guru mursyid. Baru nanti lapang hati kita untuk belajar. Tapi kalau tidak ada keinginan kuat, tidak ada kerinduan untuk bertemu dengan Allah, insya Allah nanti Bapak akan memadakan ilmu syariat saja. Karena Bapak tidak sering rindu sama Allah. Jadi tidak ada keinginan kuat untuk mengenali sampai ke makom jat. Maka orang-orang yang belajar tarekat secara serius, setelah mereka punya rasa rindu, keinginan yang kuat untuk mengenali. Sampai sehalus mungkin. Ya. Kalau saya sebut gini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita berangkat umroh, perlu enggak murabbi, mutawif? Perlu mutawif enggak? Pertama kali kita berangkat umroh, enggak ngerti kita Mekah, Madinah. Perlu enggak mutawif? Perlu ya. Mutawif itu pembimbing amalan jahil. Iya kan? Di mana, dari mana kita ihramnya dulu, miqatnya mana, dari mana awalnya, di mana kita sa'inya, macam mana caranya lagi tawaf, apa doanya. Kalau enggak ada mutawifnya nanti bisa salah-salah gitu kan. Tawafnya ke kanan, kita ke kiri. Sedari kan tempat sa'inya. Nah, di amalan zahir saja kita membutuhkan namanya mutawif, pembimbing. Bagaimana Bapak mau beramal secara ruhi, mengamalkan amalan sunnah-sunnah secara batin supaya berisi tanpa adanya pembimbing, tanpa adanya mursyid. Itu lebih tidak logis lagi. Lebih tidak bisa lagi. Makanya saya dulu, waktu dulu lama sekali, masa-masa saya aliyah dulu, walaupun saya rajin beramal, saya punya keraguan dengan tarekat. Sampai saya tanya saudara saya yang salah satu dia mursyid, saya tanya gini, Pak, kalau saya gak ikut tarekat gimana? Saya amalin sunnah-sunnah Nabi ini terus. Bisa gak kira-kira saya sampai mengenali Allah? Terdiam dia, agak panjang dia. Lama dia agak terdiam.
Berapa menit? Terus jawabnya, menurut Bapak tidak bisa salah katanya. Tidak bisa. Nah, kenapa dia bilang tidak bisa? Karena nggak ada yang bimbing. Susah setengah mati, Pak. Ya, nggak ada yang ngenalin. Nggak bisa. Itu tadi kalau Bapak berangkat umroh, nggak ada mutawif, bisa nggak? Bisa, susahnya setengah mati, Pak. Harus nyari lagi Bapak-Bapak, sibuk nanti. Repot sekali. Itu di alam zahir, alam nyata. Nah bagaimana di alam batin? Maka walaupun dia ulama tinggi nanti, kalau dia tidak ada murabbinya, nah sekalipun Allah dia berikan ma'rifat kepada Allah, dia enggak kenal, enggak tahu mengajarkannya, enggak tahu merincinya seperti Syekh Abdul Qurian ini gitu. Dia enggak punya ilmu sistematis. Sebagian mursyid kita bilang, Buya Hamka. Buya Hamka itu orang kenal Allah, itu ma'rifat dia. Ada yang mengatakan dia sempat bayat dengan Abah Hanom. Wallahualam. Ada yang mengatakan tidak. Ya. Ada yang mengatakan sudah sempat bayat. Karena beliau istiqomah dalam agama. Allah kenalkanlah ma'rifat. Kenal dia sama Allah. Tapi untuk mengajarkan yang seperti ini, beliau tidak mampu. Sistematisnya. Tapi dia kenal Allah, Allah berikan. Nah, kira-kira begitulah. Ya. Gak mampu beliau buat ini. Maka buku beliau seperti ini gak ada. Tasawuf, tasawuf modern. Sederhana saja beliau buat. Untuk dimodernisasi supaya orang awam bisa memahami secara mudah saja. Nah, tapi untuk memerinci secara halus ilmu seperti ini. Ya, beliau tidak ada bukunya. Gitu ya. Jadi kita memahami kemungkinan tidak mampu, tidak bisa. Nah, jadi kalaupun kemungkinan kita sampai kenal, begitulah. Harus menjadi betul-betul serius dan kita kenal sama Allah, tetapi dalam bentuk kalau tidak ada pembimbing mursyid, ya begitu. Maka Ali itu ditalkin Nabi. Lakinu biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Dibayar Nabi SAW. Ya. Imam Ghazali mengatakan, boleh jadi yazuz ayyura rabbal fil manam ala surati jamilatin ukhrawiyah ala hadza ta'wil madzkur. Bisa jadi orang melihat Tuhan, melihat Allah dalam mimpinya dalam bentuk yang indah ukhrawiyah seperti takwil yang disebutkan di atas sebelumnya. Li annal masalu murabbi masalu ma yakhlifullahu ala qadri istadara ru'ya wa manasib. Jadi boleh jadi kita nanti melihat Allah dalam mimpi kita bentuknya beda-beda. Tapi itu bukan zat asli. Itu harus diingat ya, bukan zat asli itu bentuk sifatnya. Rupanya indah, sangat indah, ukhrawi. Nah. Itu nanti diberikan Allah sesuai dengan qadar isti'dad, sesuai dengan kesiapan rohani kita dan kecocokan pada rohani kita. Ya. Maka di sini katakan walaisal haqiqatu dzatiyah, yang kita lihat itu bukan hakikat zat. Nah, coba lihat. Jadi yang kita lihat tadi pemuda yang sangat tampan itu seperti kata Nabi itu bukan hakikat zat aslinya. Li'anna Allah Ta'ala munazzihun 'anis surah. Karena al-jad Allah itu, wajah Allah yang asli itu munazzah. Itu bersih dari segala bentuk. Aw yura bi dzatihi fid dunya. Ya. Jadi bersih bukan hakikat zat karena bentuknya zatnya itu bersih dari segala bentuk. Begitu pula melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia. Melihat zat Nabi, melihat wajah Nabi, karu'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahdil kiyazus ayyura fi suratil mukhtalifah. Nanti kita akan melihat Nabi dalam bentuk yang berbeda-beda. Tergantung makom. Ya. Nanti kita lihat ada yang mimpi Nabi itu begini. Kadang kulitnya hitam, itu penampakan kita, Pak. Walaupun Nabi kulitnya tidak hitam dalam riwayat. Kulit kasab kita masih belum terang. Nanti terlihat wajahnya, kadang terlihat pipinya, macam-macam. Jadi tergantung makom kita, kebeningan, kebersihan hati kita dan kesiapan hati kita. Ya. Jadi rupa Nabi yang kita lihat nanti bisa jadi beda-beda sesuai dengan kadaran. Ya. Hanya orang yang mendapat sebutan pewaris yang sempurna, wasir kamil, yang beramal dengan secara syariat dan hakikat, ya, yang mereka mampu melihat hakikat Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya. Kecuali sahabat, kalau sahabat mereka jumpa. Kalau kita kan gak jumpa.
foto Nabi pun tak ada. Nah, macam mana kita kenal dengan wajah Nabi kan? Ya. Amalnya, halnya, penglihatan hatinya. Jadi amalnya, keadaan ruhaninya, dan basirah, ma'rifat, kebeningan mata hatinya. Mereka yang bisa melihat jahir batin Nabi. Melihat Nabi SAW itu, ya, jahir batin ilmunya, ilmu syariat hakikatnya sempurna, baru bisa melihat hakikat wajah Nabi SAW. Kemudian kita lanjutkan. Begitu pula dalam Sarah Muslim disebutkan, dijelaskan, ya, dalam Sarah Muslim juga dijelaskan. Apa kata beliau? Ya juju ru'yatullah tabaraka wa ta'ala. Boleh jadi seseorang melihat Allah dalam bentuk basyariah, bentuk manusiawi, bentuk manusia, dan cahaya. Ya. Basyariah nuraniyah. Jadi bentuk manusia bercahaya. Ini ada ta'wil. Itu adalah harus ditakwil seperti di atas tadi. Itu bentuk, bukan bentuk jar asli ya. Itu dalam Syarah Muslim pun disebut gitu. Itu bentuk sifat penjelmaan, sifat-sifatnya. Wal qiyas ala tajalli kulli sifati ala hadzal nabi. Itu adalah kias untuk menunjukkan tajalli sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Taala Subhanahu wa taala bertajalli dalam bentuk api. Bentuk api ketika bertemu dengan Nabi Musa. Tadi sudah kita jelasin. Ya. Dalam bentuk api di pohon anggur. Nah, apakah pohon anggur itu Allah? Kok ngomong apinya, pohon anggurnya kan gitu kan? Bukan, itu bukan jad aslinya, itu tajallinya. Dia untuk menyapa kita. Kalau dalam tarekat, nanti Allah suka menyapa kita dengan wajah mursyid. Wah, ini makanya orang tarekat ini kadang disirikkan sama orang yang gak paham, Pak. Dianggap syirik. Kenapa? Allah itu sering tajalli dengan wajah guru kita. Ya. Ini saya cerita. Ada sepupu saya langsung di Medan. Dia bawa temannya jumpa Tuan Se. Bawa temannya baru satu kali. Karena dia sangat menghormati, dia percaya ilmu laduni, ilmu ketuhanan ini. Udah. Dia pulang. Rupanya kerjanya di sungai. Waktu di sungai, ya, ketemu dengan buaya. Kakinya, Pak, udah dimakan buaya gini. Tinggal mutusin aja. Tiba-tiba dia teringat dengan Tuan Syekh itu. Nah, karena dia gak kenal Allah. Tuan Syekh itu teringat dia. Tiba-tiba muncul di situ wajah Tuan Syekh. Begitu muncul di atas buaya itu, langsung dibuka itu. Apanya itu, apa namanya? Mulut buayanya, langsung dikeluarin kakinya. Langsung lari dia. Kaget dia, Pak. Dia lihat di situ penampakan Tuan Syekh. Itu penampakan Tuan Syekh tadi, itu tajalli Allah. Tajalli sifatnya. Ini yang gak dipahami orang gak bertarikat. Ya. Karena Allah bertajalli dengan wajah yang kita kenal. Nanti baca hadis Sahih Muslim. Nanti ketika kita semua manusia di sorga menunggu Tuhannya masing-masing. Ada yang nyembah matahari, datang matahari, dia kejar matahari, fata morgana, jatuh ke neraka. Ada yang nyembah api, dia kejar api, masuk ke neraka. Yang nyembah Nabi Isa, ditampakkan Nabi Isa, dikejar, masuk neraka. Ada yang nyembah Allah, lalu datang bersosok itu. Lalu dia bilang, siapa yang kalian tunggu, hai orang beriman? Kami menunggu Tuhan kami, kata orang beriman. Lalu apa jawab yang bersosok itu? Dia katakan, akulah Tuhan kalian. Wah, kaget loh orang beriman. Na'udzubillahi minka. Kami berlindung kepada Allah dari mentuhankan engkau. Enggak percaya orang beriman. Karena enggak ma'rifat, enggak kenal. Sebagian besar begitu, Pak. Itu hadis Sahih Muslim. Apa yang kalian tahu tentang Tuhan kalian? Nah, terus muncul perkataan Nabi. Waktu itu yang boleh berbicara, Nabi menjawab. Asak, asak. Betis, 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 betis. Itulah jawabannya. Maka disingkapkanlah betis. Disingkapkan rahasia Allah. Langsung sujudlah seluruh orang beriman. Bahwa yang ngomong itu adalah tajalli Allah Ta'ala. Di situ dia sudah berbentuk. Bentuk yang dia sukai. Alama yasha. Maka Allah itu bisa bertajalli dalam bentuk apa yang dia sukai. Bagaimana kita mengenalinya? Kalau kita nanti ngomong. Itu Allah. Tajalli Allah. Ngomong dia. Kalbu kita ngomong,
Itu api itu tajalli Allah, tajalli sifatnya. Dia ngomong ke kita. Jadi hati Nabi Musa mengenalinya. Karena ruh kita yang di dalam itu kenal siapa Tuhannya. Nah, jadi kalau enggak paham ilmu ini, oh, orang tarikat itu nyembah gurunya, nyembah sirik katanya kan. Inilah gara-gara enggak bertarikat tadi, Pak. Maka saya dari awal dulu saya bilang, belajar tarikat sama ahlinya. Saya dulu pun enggak paham. Kalau enggak belajar, enggak mendalami. Ya. Itu cara Allah berhubungan dengan kita gitu. Sering tajalli. Kalau cara orang enggak bertarikat, seperti yang saya contohkan kemarin. Mohon maaf nih, Bapak mau selingkuh. Begitu mau selingkuh, udah di hotel, terbayang wajah anak istri, wajah istri. Oh, kaget. Itu Allah itu negur. Dia tajalli lewat wajah istri, wajah yang kita kenali. Untuk mengingatkan, astagfirullahaladzim ya Allah. Langsung keluar kita. Cekor. Gak jadi. Sama kayak Nabi Yusuf. Begitu mau sama Juleha, falamma ra'a burhanun, maka tatkala dia lihat burhan. Cuman Allah tak sebutkan burhan itu apa bentuknya. Tatkala Allah dia perlihatkan dengan burhan. Burhan itu kan kenyataan, tanda. Tandanya apa? Dia lihat, itu peringatan Allah tanda itu. Langsung dia tersentak, astagfirullahaladzim. Keluar dia. Baru ditarik Juleha dari belakang. Sobek. Nah, burhan itulah tajalli dia tadi, tajalli sifat. Jadi dia mengingatkan kita lewat bentuk yang dia sukai. Bentuk yang kita kenal baik. Berkaitan dengan perbuatan kita. Bukan itu zat aslinya. Enggak. Sebab dia enggak ada bentuk, enggak ada rupa, enggak ada warna. Bagaimana dia berkomunikasi? Berhubungan dengan kita kalau enggak pakai perantara. Pakai sesuatu yang berbentuk supaya mudah kita pahami. Paham? Ini ilmu tarekat, ilmu ma'rifatnya, Pak. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah penjelasannya ya. Itu penjelasan itu bisa kita buktikan dalam pengalaman hari-hari. Nah, maka dunia tarekat itu ya begitu, Pak. Sering nanti tajalli Allah itu lewat wajah mursyid. Makanya kalau kita mau sholat, apa yang kita lakukan? Itu ada namanya rabithah. Rabithah itu yang kita merasa. Kita rasakan mursyid kita bersama kita. Menyatu rasa kita dengan wasal mursyid. Setelah itu baru kita hadapkan rasa kita ke Allah. Rabithah namanya. Untuk apa? Supaya rasa bertuhan mursyid bisa kita rasakan. Itu namanya rabithah. Mursyid itu sudah sangat kenal dengan Allah. Sudah kenal. Jauh melampaui kita. Begitu kita nyatu rasanya dengan rasa dia, maka kebuka batin kita. Terasa dekat sekali dengan Allah. Nah, baru kita salat. Allahu Akbar. Nah, itulah namanya rabithah. Orang lain menyebutnya dengan istilah wasilah. Wasilah itu alat sebenarnya. Ya. Cuman ini di dalam ilmu tarikat. Kalau dalam ilmu syariat, itu tidak diajarkan secara belak-belakan. Terang-terangan. Kenapa tidak diajarkan? Ya mungkin saja karena takut salah paham. Sebenarnya pun Pak, ilmu ini, karena ini kajinya, saya pun kadang-kadang ini juga, sebenarnya ilmu ini, buku ini untuk orang yang ikut tarikat sebenarnya. Kalau kita pahami. Karena kalau nggak ikut tarikat, susah memahaminya. Makanya, tapi karena sudah dibukukan begini, ya mudah-mudahan kita tidak berdosa lah. Paling tidak Bapak bisa memahami ilmu tarikat itu begini, supaya jangan mudah kita mensirikkan, menyalah-nyalahkan orang bertarikat. Gitu ya. Begitulah ilmunya. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam kitab Syarah Muslim disebut tadi ya. Jadi api yang menjelma pada Allah taala pada Nabi Musa itu bukan itu adalah cahaya tapi kemudian disebut api karena disesuaikan dengan dugaan zon Nabi Musa. Dia butuh api, cari api. Sedang cari-cari api. Maka Allah Subhanahu wa taala bertajalli pada pohon. Tidak berarti bahwa manusia lebih rendah derajatnya daripada pohon. Oleh karena itu tidak mengherankan jika kemudian Allah bertajalli dengan salah satu sifatnya dalam bentuk insan hakiki, dalam bentuk hakikat diri kita manusia. Kalau tadi tajalli dia dalam bentuk pohon, di situ ada api, maka melihat pemuda yang sangat tampan, tajalli dia dalam bentuk hakikat manusia. Nah, itu maksudnya, ya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Yazid Bustami, ini mursyid tarekat Naqsabandi, ulama besar sufi, beliau berkata, beliau melihat Allah bertajalli, maha suci aku, maha suci aku, maha suci aku. Nah, itu kan dia pernah sebut subhani, subhani, subhani. Nah, itu tajallinya Allah dia lihat. Ya. Bukan dia Tuhan, maha suci aku, maha suci aku, dia melihat bahwa tajalli Allah pada dirinya. Gitu kan? Maka dia di situ bukan mengatakan diri manusiawinya, tapi dia melihat Allah di situ. Ya. Termasuk Said Junaid al-Baghdadi. Junaid al-Baghdadi ini termasuk ulama sufi Ahlussunnah wal Jamaah, ulama besar. Fi jubbi Allah. Dalam jubahku ada Allah. Itu maksudnya gitu juga. Dia melihat kenyataan Allah tajalli dalam jubahnya itu. Ya. Bukan jubah itu zat Allah, enggak. Dia melihat, menyaksikan di situ Allah mentajalikan kuasanya. Ya. Dan masih banyak contoh-contoh lain, kata beliau, dalam makom ini terdapat rahasia-rahasia yang sangat luar biasa. Wah, bagi ahli tasawuf yang sangat panjang penjelasannya. Ini banyak rahasia-rahasianya, Pak. Namanya ilmu rahasia. Sir Asrar. Terkait bimbingan rohani harus selalu ada keserasian antara orang di tingkat dasar tidak punya keserasian dengan Allah Ta'ala. Nah, jadi kalau kita di tingkat dasar enggak bisa kita langsung ke Allah gitu. Tak serasi, tak bisa kita nerima nanti, Pak. Ya. Maka diutuslah Nabi, karena kita manusia, diutuslah manusia untuk mengenalkan kita dengan Allah Tuhan kita. Nah, kalau udah enggak ada Nabi, diutuslah wali. Nah, kan gitu. Orang di tingkat dasar hanya punya keserasian dengan seorang wali, yakni keserasian dari sisi sama-sama manusia. Jadi kalau guru kita yang diutus Allah misalnya malaikat tak serasi, kita bisa enggak percaya. Tapi kalau manusia sama manusia diutus, manusia menjelaskannya dari sisi manusia, mudah-mudahan lebih mudah dipahami, lebih percaya gitu. Di saat Nabi SAW masih hidup, manusia tidak memerlukan bimbingan siapapun orang lain kecuali Nabi SAW. Tapi beliau sudah pergi ke akhirat, masuk ke akhirat, maka putus sifat keterikatan manusiawi kita kepada beliau, karena beliau masuk ke makam tajarrud, hanya bergantung kepada Allah di alam ruhani. Begitu pula para wali, ketika mereka sudah intent bertaluk ke alam akhirat dan meninggal, mereka enggak memberi bimbingan langsung lagi pada manusia. Ya. Untuk mengenal Allah, pahamilah jika Anda termasuk orang yang mudah memahami. Jika Anda tak mampu memahami, carilah pemahaman mengenal hal ini, mengenai hal ini dengan riyadhah nuraniyah. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, cari pengalaman ini dengan masuk tarekat, dengan ngamaliyah. Nanti ketemu apa yang saya katakan. Begitu kata beliau. Nanti akan ketemu. Nah, karena itu harus dijalani, baru dia nanti lebih percaya kita. Untuk mengalahkan hawa nafsu, riyadhah nuraniyah mengalahkan hawa nafsu yang menjadi sumber kegelapan. Dan pemahaman ini hanya diperoleh dengan cahaya. Pemahaman seperti ini hanya diperoleh dengan cahaya, dengan amalan-amalan yang bersih. Ya. Cahaya akan datang pada tempat yang indah dan memancar, dan masih di tingkat dasar tidak memiliki keserasian dengan wali yang sudah berta'aluk kepada akhirat. Nah, adapun terhadap wali yang derajatnya, ini gak usah langsung aja ini Pak ya, kena ngejar waktunya, biar habis ini. Adapun terhadap wali yang derajatnya kewalian masih di masa hidup, maka orang yang di tingkat dasar mubtadi masih memiliki keserasian dengannya. Karena wali semacam ini memiliki dua unsur, yaitu ta'aluk bergantung kepada Allah semata, karena ruh itu sudah di sisi Allah, dan tajridiyah menyendiri dari sisi pewaris sempurna. Maka dalam hidup sang wali mendapat hak bimbingan ubudiyah dari yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita lompat sedikit ya, kita ambil intinya. Sedangkan yang terkait dengan masalah bimbingan ruh ini kemarin tentang lapisan ruh, beliau jelaskan lagi di ujung-ujung ini. Ruh jismani memberikan bimbingan kepada jasad, ruh ruhani memberi bimbingan kepada kalbu. Kemudian ruh sultani memberikan bimbingan kepada fuad, mata hati. Jadi jasad kita ini pembimbingnya ruh ruhan, ruh jismani, kalbu kita dibimbing ruh
sayron yarawani, mata hati kita dibimbing ruh sultani, baru yang terakhir sir kita rahasia tadi dibimbing yang perantara kita dengan Allah itu, itulah ruh kudus. Nah, beliau jelaskan itu. Dulu kan kita sebut di awal sudah dijelasin beliau, ruh itu 4 lapis. Karena ruh itu bajunya baju cahaya, dia punya baju pakaian, pakaian cahaya. Kemudian berikutnya, adapun mimpi ampusi dari akhlak nazamimah, akhlak yang tercela, bersumber dari nafsu ammarah, lawamah, malhamah. Semua ini akan terlihat dalam mimpi dalam rupa binatang buas. Ah, ini kayak kita buka lagi rahasianya, Pak. Yang jarang-jarang kita dengar tapi ada. Tapi dibuka beliau ini rahasianya. Melihat binatang buas seperti harimau. Nanti kalau kita ngamalkan tarikat ini, ada saatnya nanti kita mimpi jumpa harimau. Kadang pas zikir antara sadar dan tak sadar, ketemu kita kok kayak harimau badan saya ini. Itu kan. Kemudian harimaunya mati. Kadang kayak singa, kadang kayak beruang, kadang kayak anjing, kadang kayak kelinci, kadang musang, kadang alap-alap, kadang ular, kala jengking, tawon. Boleh menyebutnya 12 macam. Kenapa ternampak kita itu, Pak? Dalam mimpi atau dalam kondisi antara sadar dan tidak sadar dalam diri kita. Itulah yang disebut dengan mimpi apa tadi? Dari sifat-sifat ammarah, sifat kebinatangan kita. Oh. Kalau di tanah Jawa ini ada nanti ulama-ulama yang kasyaf tuh, dilihatnya orang sholat, dilihatnya ada bentuknya kayak bentuk itu tadi. Ada yang bentuk serigala, ada bentuk ular, ada bentuk kelinci. Kenapa dia terlihat gitu? Inilah dia yang dilihat tadi. Itulah wajah ruhani, sifat kebinatangan kita, Pak. Kalau dia belum bersih, bagi orang kasyaf itu akan terlihat. Diperlihatkan Allah jika Allah izin. Maka Nabi kalau minta orang-orang nasihat itu kan, Nabi gak langsung, gak sama nasihatnya. Karena sifat manusia ini hewaninya beda-beda. Jadi suka marah. Ya. Kalau dia sifatnya singa ini sombong, ujub. Kalau sifatnya beruang, ini sifat selalu marah. Mau mengalahkan, mau menang sendiri. Kalau lihatnya anjing, oh ini hubut dunia orangnya ini. Suka maksa dalam urusan dunia. Nah, nanti nasihat Nabi ke dia beda-beda. Ini karakter binatangnya ini, nasihatnya gini, ini. Mursyid pun begitu nanti. Maka nasihatnya kepada muridnya beda-beda. Amalannya pun bisa beda, amalan puruknya itu gara-gara itu, Pak. Nah, sifat kebinatangan kita beda-beda semua. Inilah yang dilihat Imam Ja'far Shadiq ketika, dulu kita ceritakan ketika beliau haji, umrah. Dia lihat di dalam Ka'bah itu ada yang mengaum, menggonggong. Nah, itulah wajah ruhani manusia. Banyak sebenarnya umat Islam ini belum bersih dari sifat kebinatangan. Dan itu kalau ditunjukkan, kalau nanti nampak kita dalam mimpi, kalau bisa kita kalahkan dia, berarti kita sudah bisa mengalahkan sifat kebinatangan. Ya? Kalau wajah nanti itu wajah harimau, wajah singa misalnya, sifat kebinatangan kita, kita duel sama dia, mati dia, kalah, berarti kita sudah menang. Atau kalau nanti dia berubah bentuk jadi manusia, tiba-tiba berubah jadi manusia, itu juga sudah sempurna. Itulah mimpinya. Betul gak ini? Saya ngalami, Pak. Saya ngalami. Saya lihat si sifat kebinatangan diri saya. Saya ngelihat waktu zikir Nabi Isbat itu di Naqsabandi terlihat oleh saya, Pak. Demi Allah. Dipenampakkan Allah itu. Antara saran dan saran saat zikir. Terlihat wajah binatang saya itu mati kebakar. Jadi kenapa Isbat? Baru saya laporkan ke tuan saya. Tuan, saya kemarin gini. Baru dinaikin zikirnya. Demi Allah. Nah. Jadi kita alami, kalau kita gak bertarikat, dulu saya gak bertarikat, gak tahu, dan gak pernah ngalami juga. Apa itu? Ditunjukkannya, ini dari mana ilmunya nih? Kalau enggak dari pengalaman. Nah, tunjukkannya, Pak. Ceritakannya. Nah, itulah makanya zikir tarikat, zikir ruh itu berbeda dengan zikir biasa. Kalau zikir-zikir biasa ini pengalaman spiritual kita, ya kadang-kadang enggak ada pengalaman, gitu-gitu aja. Monoton. Karena tidak terbimbing. Nah, tapi ini dibimbing oleh mursyid, baru kelihatan nyata dia. Itu sifat kebinatangan kita.
Baru percaya kita, oh ini rupanya, oh begitu rupanya. Baru banyak kita bilang, oh. Nah itulah yang mau dibersihkan, ya. Sifat-sifat kebinatangan tadi. Sehingga nanti kita menjadi bersih. Nah, inilah dari terakhir dari penjelasan beliau tentang ini.